Wai, Mr. Compreng nih, santuy. Hari ini kita akan kembali bermain game Garry's Mod. Dan kali ini guys, kita akan mencari tahu siapa yang paling kuat di antara Skibidi Toilet yang terbaru guys. Tapi sebelum videonya kita mulai, bisa kali guys di like dulu videonya Mister ya. Oke guys, Mister perkenalkan kepada kalian satu persatu Skibidi Toilet yang paling mutakhir, yang paling terbaru guys. Nah yang pertama, di sini Mister punya Skibidi Toilet Kolektor namanya guys. Oh, bentuknya seperti ini ya guys ya. Ada speaker di sininya di tengah-tengah dan juga ada kamera di atas kepalanya guys. Dan juga guys, ada gergaji ya di tangannya guys. Oke, yang selanjutnya ada Skibidi Toilet Saw namanya guys. Dan dia mempunyai gergaji yang sangat besar di badannya seperti ini guys. Dan dia juga bisa terbang karena ada roket di belakangnya kayaknya guys. Tuh kan, ada roket di belakangnya, benar guys. Oke, yang selanjutnya kita punya Skibidi Toilet Heavy ya guys. Tuh, bentuknya seperti ini. Dan kalau misal perhatikan, Skibidi Toilet teknologi terbaru itu rata-rata pakai kacamata ya guys. Tuh, rata-rata pakai kacamata semua guys. Oh, kalau Jimin belum ya. Tuh, rata-rata pakai kacamata semua guys. Mister tahu guys, kemungkinan adalah supaya bisa menghalau serangan hipnotis dari TV Man. Wadaw. Oke, selanjutnya lagi guys, ada Skibidi Toilet Butcher namanya guys ya. Pakai roket juga, bisa terbang, dan di tangan kanan dan kirinya ada mata gergaji seperti ini. Oke, yang terbaru lagi guys, ada Skibidi Toilet Tesla. Guys, ada listrik-listrik di kepalanya guys. Nah, tangannya merah-merah, ada listrik-listriknya juga guys ya. Oke, dan selanjutnya kalian udah pasti udah tahu dong, Skibidi Toilet G-Man Mark 2 guys. Wah, yang sampai sekarang belum bisa dikalahkan woy. Mister benci sekali sama dia guys. Dan dia juga kuat sama, tahan sama serangan hipnotis TV Man ya. Oke, selanjutnya ada Skibidi Toilet Swordman seperti ini, yang menggunakan samurai di keempat tangannya. Dan guys, ini guys yang muncul di Skibidi Toilet episode 53 atau kalau nggak salah guys ya, yang menghancurkan laboratorium dari kameramen guys, yang bernama Skibidi Toilet Fire Breather guys. Dia bisa mengeluarkan api dari mulutnya guys. Oke, yang selanjutnya ada Skibidi Toilet Bulldozer atau Skibidi Toilet Vakum guys. Nah yang terakhir, yang paling baru guys, Skibidi Toilet Astro Fighter ya, yang bisa terbang seperti ini guys. Wah, ini dia guys, Skibidi Toilet yang paling terbaru yang Mister punya ya. Langsung aja guys, kita cobain satu persatu ya. Nah, nanti kita bakalan cari tahu guys, siapa yang paling kuat di antara mereka. Walaupun Mister kayaknya udah tahu deh, yang paling kuat tetap guys. Yang pertama paling kuat Skibidi Toilet G-Man Mark 2. Nah, yang seterusnya nggak tahu guys, yang paling kuat siapa, kayaknya ini deh, yang bisa mengeluarkan napas api. Tapi nanti dulu guys, nanti dulu ya. Langsung aja guys, kita cobain menjadi ini dulu guys, Skibidi Toilet Kolektor ya. Seperti apa? Oke, kita coba proses dulu masuk. Bentuknya seperti ini ya. Tuh bunyinya kayak besi gitu guys. Jalannya kayak ada suara besi gitu ya. Oke, pukulannya tuh Skibidi, 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 Skibidi. Gitu guys ya. Bisa nyundul, bisa mukul. Nah, punya ultimate gak kira-kira guys? Oke ya, Mister coba guys. Punya ultimate gak? Oh, gak punya ultimate guys. Dia gak punya ultimate ya. Oke, coba kita lawanin sama siapa guys? Speakerman kali ya. Oke, kita coba lawanin sama Speakerman di sini guys ya. Kita coba lawanin sama Speakerman. Apakah kekuatannya mantap? Nah, Mister mau cobain dulu guys. Skibidi, Skibidi, Skibidi. Gitu-gitu doang guys. Yah, cupu guys. Karena gak ada ultimate-nya ya. Kayak biasa aja guys, Skibidi Toilet biasa aja ya. Cuman mungkin kayaknya lebih, pastinya guys, pastinya lebih kuat daripada Skibidi Toilet ya guys. Oke, Skibidi Toilet biasa gitu guys ya. Oke, Mister mau jadi dia dulu guys, Skibidi Toilet Saw ya. Oke, oke. Ngebut guys. Wih, enak loh guys, pakai Skibidi Toilet ini guys, ngebut banget coy. Oke, nyerangnya begitu guys. Alamak, alamak. Tuh, wow, buset. Tret-tret-tret nih. Tuh, kayak begitu nyerangnya guys. Skibidi, Skibidi. Tuh, nyerangnya kayak gitu guys ya. Punya ultimate gak guys kira-kira guys? Ultimate? Ah, gak punya ultimate guys. Meninggoy guys, Meninggoy Speakerman guys sama dia guys. Sayangnya gak punya ultimate ya, tapi serangannya sungguh dahsyat guys. Tuh, bisa begitu guys serangannya tuh, syuk. Oke guys, kita cobain Skibidi Toilet yang lain guys. Yang bahkan bisa tuh, bisa begitu guys, bisa nyundul-nyundul. Maafkan saya. Oke, kita cobain Skibidi Toilet Heavy ya. Seperti ini guys. Apakah dia kekuatannya mantap? Kita lihat guys. Oke. Jalannya pelan guys tuh. Jalannya pelan ya.
slow, santuy. Oke, kalau misal pencet shift lari, ih pelan jalannya guys. Jalannya pelan ya, tapi kalau loncatnya tetap tinggi guys. Loncatannya tinggi sangat lah gue tengok. Oke, serangannya seperti apa guys, kita lihat. Oke, serangannya seperti itu guys ya. Tuh, sundul-sundul pakai kepala. Nah, misal mau tahu nih guys, kira-kira dia punya ultimate nggak ya? Ultimate? Oh, dia punya ultimate roket. Tuh, langsung dua gitu guys. Bam. Tuh guys, wow, dia punya serangan ultimate roket ya. Tuh, serangan ultimate roket. Ultimate roket. Wah, keren guys. Keren ya, dia punya roket. Coba kalau ke sesama teman. Ke sesama teman meninggoy nggak? Kesesama teman gak meninggoy guys ya. Ya udah. Aduh nih jalannya kayak keong guys. Lambat kali. Eh salah guys. Musuhnya mister cobain ke sini guys. Musuhnya mister cobain ke speakerman atau ke siapa gitu ya. Bentar. Mister cobain ke Giant TV Man lah ya. Cobain guys. Mister cobain ke Giant TV Man guys. Apakah langsung sekali gituan meninggoy, sekali tembak meninggoy. Kita tengok bersama-sama guys. Eh. Waduh. Lolos. Lolos. Cemana nih? Lah lolos. Dari jauh dulu guys. Kayaknya dari jarak jauh dah. Oke, bisakah? Guys, dua kali tembak, tiga kali tembak. Wih, kuat men. Kuat Giant TV. Nah, akhirnya meninggoy juga guys. Berapa kali tuh? Lima kali serangan baru ya. Baru meninggoy guys. Paremen. Oke, kita coba guys. Kali ini jadi ini guys ya. Mister mau jadi Skibidi Toilet Butcher. Tapi sebelumnya Mister spawn dulu ini guys. Nah, korban baru. Nah. Oke, kita akan berubah menjadi Butcher guys. Skibidi Toilet Butcher ya. Wah, gede banget coy. Ukurannya gede banget guys. Oke, kita lihat. Jalannya kayak gini guys. Jalannya seperti ini ya. Oke, serangannya seperti ini. Menggunakan serangan gergaji ya tangannya guys. Mantap, punya ultimate gak ya? Ultimate? Ah, gak punya ultimate guys. Saya gak punya ultimate ya. Wacha. Wih, kuat guys. Waduh. Mantap, sudah ada 3 korban. Oke guys, langsung kita pakai Tesla ya guys ya. Skibidi Toilet Tesla seperti apa guys? Oke, mister pakai korban dulu guys. Siapa ya? Proyektor Man kali ya guys. Nah di sini guys. Oke, kita tambahin yang lain juga guys. Proyektor Man misalnya gitu ya. Oke, kemudian ini guys karakter baru ya. Large Laser Man. Oke, mister pakai siapa lagi guys? Nih ya, yang baru lagi nih guys. Tuh karakter baru tuh guys. Buat jadiin korban. Buat mister jadiin korban guys. Oke, mister akan coba berubah jadi dia nih guys ya. Skibidi Toilet Tesla guys. Oke, gak bisa sih. Nah, Skibidi Toilet Tesla. Tinggi loh guys. Tuh ya. Oke, serangannya kayak gimana? Bunyinya gitu guys. Serangan listrik ya. Oke, punya ultimate gak ya guys? Coba ultimate. Punya ultimate guys. What? Guys, lihat gak tadi guys? Ultimate-nya itu seperti lelas. Susah banget bisa sampai tidak bisa berkata-kata woy. Ultimate-nya itu bisa menarik ini musuhnya ke dia guys. Nih, tengok ya. Ultimate. Tuh. Lihat guys. Ditarik. Wah keren guys. Guys, ini mister suka sih guys sama karakter ini ya guys ya. Skibidi Toilet Tesla guys. Waduh. Oke. Dan dia kuat juga loh. Oke. Tuh. Wah kuat guys. Kuat banget coy. Wah keren guys. Mister suka ternyata guys sama Skibidi Toilet ini guys. Karena dia keren sangat lah. Aku tengok-tengok guys. Waduh. Tuh larinya begini lagi tuh. Wah keren guys, kayaknya dia kuat deh guys. Kayaknya dia diadu sama Skibidi Toilet yang lain, bakal menang dia deh guys. Oke, nanti dulu guys ya. Nanti dulu guys, tenang saja. Kita akan adu satu persatu guys ya. By the way, di sini mister cuma nyoba 10 Skibidi Toilet ya guys ya. Tuh, karena kebanyakan nanti guys, jadinya nggak fokus ya. Oke, lanjut guys ya. Mister akan berubah menjadi G-Man guys. Tapi sebelumnya, mister mau pake korbannya siapa guys kali ini guys. Lawannya ini coba ya. Lawannya ini. Oke, sama siapa lagi guys? Oke, coba. Jangan yang gede-gede guys, yang kecil-kecil aja. Kecil-kecil. Jangan itu lagi, kocak. Nah, nih tuh sama ini ya. Tuh, gitu ya guys ya. Oke, mister langsung berubah guys menjadi Skibidi Toilet G-Man Mark 2 guys. Oke, langsung aja guys. Larinya seperti ini. Jalannya agak pelan. Serangannya, nyundul. Serangannya nyundul gini guys. Nyundul doang ya. Oke, udah pasti dia punya ultimate guys. Ultimate-nya seperti apa? Kita lihat. Ultimate, lah. Gak punya ultimate. Kok gak punya ultimate guys? Musuhnya punya laser dong. Tapi guys, sekali sundul meninggoy ini. Tuh. Sekali sundul saja.
tali sundul saja, woi. Parlemen. Coba ini kita hapus dulu, guys. Oke, remove ya. Nih, lihat nih, guys. Sekali sundul, guys. Bentar, nih. Mister spawn yang banyak. Ini kali ya. Oke. Kebanyakan. Ah. Oke, kita berubah dulu, guys. Jadi dia, guys. Oke, sekali sundul, guys. Kekuatannya sangat kuat ya. Oke, kayaknya kalau dia lawan sendiri bakal ngeluarin ultimate deh. Coba ini Mister sundul nih. Tuh, sundul. Langsung meninggoy dua kali hit. Dua kali hit meninggoy, guys. Tuh. Langsung gitu. Waduh, cuman ultimate-nya enggak tahu, guys, seperti apa, guys. Mungkin kalau dilawan sendiri otomatis bakal ada kelihatan ultimate-nya, guys. Oke, kita coba berubah menjadi Skibidi Toilet Swordman. Tapi sebelumnya jangan lupa, guys. Jangan lupa ya. Oke, kita hapus dulu aja, guys. Nah, hapus dulu ya. Nah, biar enggak penuh gitu loh, guys. Nah, Mister mau ini, guys. Oke. Oke, buat dijadiin bahan percobaan, guys. Kita akan berubah menjadi Skibidi Toilet Swordman di sini, guys. Oke, langsung kita jadiin ini aja. Oke, larinya kayak gini, guys. Jalannya kayak gini biasa, tapi larinya agak aneh ya, tuh. Agak aneh larinya seperti ini, guys. Serangannya, oke, seperti itu serangannya. Punya ultimate nggak? Ah, nggak punya ultimate, guys. Ya udah, kita coba serang ya. Wucha, wucha, wucha. Widih, keren. Wucha, wah. Agak lemah ya, guys. Agak lemah kalau kurasa-rasa, guys, dia, guys, ya. Ya udah, balik. Oke, kita cobain yang ini, guys. Yang bisa mengeluarkan api, guys. Yang bisa mengeluarkan api, coy. Oke, kita spawn dulu, guys, yang banyak ya. Oke, Mister mau spawn siapa kali ini, guys? Ha, yang baru lah ya. Kameramen Crookback yang baru, guys. Oke, kameramen Crookback yang baru ya. Kita berubah menjadi ini, guys. Skibidi Toilet Fire Breather. Penapas api. Nah, oke. Jalannya kayak gini, agak lambat ya. Kalau lari seperti ini. Serangannya itu seperti ini. Wah, ini serangannya loh, guys. Ultimate-nya, dia nggak punya ultimate ya. Tapi serangannya, guys. Bentar. Kita buat terbakar nih, guys. Kameramen Crookback. Kameramen Crookback, rasakan seranganku. Lah. Mana serangannya, coy? Wow! Tuh, guys. Skibidi. Tuh. Bisa napas api, coy. Napas api, guys. Oke, tuh. Lah, tapi kagak metong-metong, guys. Kagak berasa. Siapa bagaimana? Oh, metong juga akhirnya, guys. Ah. Oh, gitu, guys, ya. Tuh, napas api. Wow! Apinya menyala-nyala seperti itu, guys. Mengerikan, guys. Oke. Balik. Kita cobain sekarang kali ini, guys, ya. Skibidi Toilet Bulldozer. Skibidi Toilet Bulldozer, guys. Nah, baris yang rapi di sini. Let's go. Oke. Kita back dulu. Nah, kita coba spawn siapa kali ini, guys? Mungkin Mister mau spawn ini ya, kameramen Crookback yang pakai senjata, guys. Weh. Tuh ya, kameramen Crookback yang pakai senjata. Mister akan berubah menjadi Skibidi Toilet Bulldozer, guys. Sangat mantap. Oke. Kita berubah menjadi kameramen Bulldozer. Seperti biasa, guys. Punya jurus bacok-bacok gitu ya, guys, ya. Tapi nggak punya ultimate, guys. Nggak punya ultimate. Coba ya, kita lawan aja, guys. Larinya kayak gini. Jalannya kayak gini, guys. Oke, coba kita lari. Kita bacok-bacok, guys. Oke. Kuat ya sih? Oh, kuat juga, guys. Kuat juga ya. Lumayan, guys. Oke. Lah, itu lawan, coy. Wah, harus pas serangannya, guys. Harus pas serangannya ya. Oke. Kalau nggak pas, kurang GG, guys. Oke, baiklah. Balik. Terakhir, guys. Terakhir ya, sebelum kita cari tahu siapa yang paling kuat di antara mereka semuanya. Terakhir, guys. Oke, kita ini dulu, hapus dulu. Nah, Mister mau coba spawn speakerman lah ya. Oke, buat dijadiin bahan percobaan, guys. Oke, ada speakerman. Nah, Mister akan berubah menjadi Skibidi Toilet Astro Fighter. Oke, langsung aja kita berubah menjadi Astro Fighter, guys. Oke, ya. Gak kelihatan, guys. Oh no, gak kelihatan, men. Ya, gak kelihatan, guys. Coba Mister kecilin dulu ukurannya, guys. Mister kecilin dulu kali ukurannya, guys, ya. Karena gede banget kayaknya, guys. Kegedean dah. Oke, kalau segini cukup gak ya? Oke, Mister sengaja kecilin dulu ukurannya, guys, ya. Lah, gak bisa juga, gak kelihatan, guys. Sama saja, woy. Yaudah, serangannya kayak gimana? Semoga kalian bisa lihat ya. Oke, punya ultimate gak? Yang penting ultimate. Oh, punya ultimate, guys. Oke, ya walaupun nggak kelihatan, guys. Ultimate-nya itu roket ya. Ya udah, guys, ya. Langsung aja.
kalau lari seperti itu dia guys. Aduh sayangnya gak kelihatan guys. Agak ngebak-ngebak gitu lah kutego. Ya udah guys ya, langsung aja kita aduin sekarang juga woy. Kita bersihin dulu semuanya. Kita langsung aduin satu persatu guys. 2 hours later. Oke langsung guys ya, kita aduin guys. Skibidi Toilet Collector yang pertama kali guys. Kita akan cobain Skibidi Toilet Collector. Mana kolektor? Mana ya nih? Nah ini melawan Skibidi Toilet Saw. Nah mana Skibidi Toilet Saw? Ini dia guys. Oke yang kecil-kecil dulu guys. Mantap. Oke selanjutnya kita buat dia beradu guys. Kita buat dia beradu ya. Oke kamu lawan dia, kamu lawan dia. Kita lihat siapa pemenangnya. Let's go. Wih ternyata punya beredet juga guys Skibidi Toilet Saw ya. Oke kita lihat pemenangnya guys. Pemenangnya adalah Skibidi Toilet. So, mantap. Oke, lanjut guys. Lanjut ya, lanjut guys. Waduh. Oke, kita spawn Skibidi Toilet Saw kali ini guys ya. Skibidi Toilet Saw. Kita aduin sama siapa guys ya? Sama Skibidi Toilet Heavy lah ya. Kita aduin sama Skibidi Toilet Heavy guys. Oke, seperti ini coy. Kita aduin. Langsung kita buat mereka berantem guys. Kita buat mereka berantem ya. Oke, ini... seperti ini kita lihat siapakah pemenangnya. 1, 2, let's go. Oke, kita lihat siapakah pemenangnya guys. Guys, oke Skibidi Toilet Heavy menang lawan Skibidi Toilet Saw. Oke, oke Mister udah paham guys. Mister udah paham ya 1, 2, 3-nya siapa yang menang. Mister udah tahu guys. Oke, selanjutnya Skibidi Toilet Heavy. Nah, melawan Skibidi Toilet Butcher guys. Nah yang baru juga nih ya, lumayan baru guys. Skibidi Toilet Butcher guys. Nah kita lihat siapakah pemenangnya guys. Mister penasaran juga ya. Oke langsung aja guys, kita lihat siapakah pemenangnya guys di antara mereka berdua. Let's go. Oke kita lihat. Oke, oke. Wow Skibidi Toilet Heavy menang guys. Skibidi Toilet Heavy menang ya melawan Butcher. Oke. Nah, berarti sekarang Mister harus tahu nih, guys. Antara Butcher sama Saw, menang siapa ya, guys? Antara Butcher sama Saw. Bentar. Skibidi Toilet Butcher mana nih? Ini dia. Sama Saw, guys, ya. Oke. Skibidi Toilet Butcher. Butcher. Ini Butcher. Ini Saw. Ya ampun, Mister salah-salah. Mohon maaf kalau Mister salah-salah nama ya, guys. Ya, sering banget Mister salah-salah nama, guys. Mohon maaf, Misternya, woy. Oke, baiklah. Langsung aja, guys. Kita aduin mereka berdua. Oke, ini kamu lawan dia. Oke. Let's go. Kita lihat pemenangnya. Oke. Oke. Kita lihat pemenangnya. Siapakah pemenangnya guys? Let's go. Oke. Masih bertarung mereka berdua guys. Wow pemenangnya adalah Skibidi Toilet Butcher guys. Mantap. Oke. Berarti Mister udah tahu nih guys. Yang pertama itu Skibidi Toilet Collector. Ya yang pertama guys. Nih. Kemudian kedua yang kedua kuat adalah Skibidi Toilet ini. Selanjutnya Skibidi Toilet Butcher. Oke, selanjutnya Skibidi Toilet Heavy. Mana Heavy? Yang lebih paling kuat. Tuh, Heavy ya yang paling kuat guys. Oke, sejauh ini gini guys urutannya ya, sejauh ini guys ya. Sejauh ini, oke. Langsung guys, sekarang Mister mau cobain guys Skibidi Toilet Heavy ya melawan Skibidi Toilet Tesla. Yang paling Mister suka guys. Skibidi Toilet Tesla ya. Wah kayaknya menang Tesla sih guys. Dari aura-auranya aja jauh men. Jauh men. Dari aura-auranya aja jauh banget guys. Menang Tesla ini yakin Mister guys. Oke kita aduin dulu guys. Kita aduin dulu ya. Eh ini kamu lawan dia. Oke dia lawan kamu. Let's go. Tuh lihat guys. Buset. Kuat bener guys Skibidi Toilet Tesla ya. Wadaw, ini favorit Mister nih guys. Ini kalau dia berada di kubunya kameramen sih mantap guys ya. Oke coba guys, berarti udah tahu pemenangnya guys. Tesla lebih kuat guys. Oke kali ini Tesla, Skibidi Toilet Tesla, kita lawanin sama siapa ya. Bentar guys, bentar. Skibidi Toilet Tesla sama G-Man Mark 2 guys. Sama G-Man Mark 2 ya. Menang siapa guys? Mister nggak tahu deh menang siapa nih guys. Yes yes, Skibidi Double Yeet Yeet. Oke, kita lihat kalau sampai dia kalah, G-Man Mark 2 wah parah men. Oke, 1, 2, let's go. Kita lihat yang menang siapa guys. Oke,
pemenangnya. Wah, G-Man Mark 2 paling kuat, men. G-Man Mark 2 paling kuat. Oke, okay, berarti jangan G-Man dulu, guys. Jangan G-Man Mark 2 dulu, guys, ya. Waduh, itu paling kuat. Nggak mungkin kalah, guys. Tidak mungkin kalah. Ya udah, Mister coba pertarungan antara ini. Waduh, Skibidi Toilet Tesla melawan Swordman. Coba ya melawan Swordman, guys. Nah, kita lihat siapakah pemenangnya kalau melawan Swordman. Oke, okay. Ini kamu lawan dia, dia lawan kamu. Let's go. Langsung ya bertarung. Oke, okay, kita lihat yang siapakah pemenangnya, guys. Oke, okay. Kita lihat siapakah pemenangnya di sini. Pertarungan semula sangat ep. Wow, what? Tunggu dulu, ini siapa yang menang? Serikah? Tunggu dulu, guys. Kita coba dia bawa ke sini. Oke, okay, Serika. Wih, seri, guys. Seri, coy. Dua-duanya menang. Wah, keren sih. Keren kalau dua-duanya menang, ya. Berarti kita cobain, guys. Antara Tesla lawan Breath Fire, ya. Breath Fire, bener, guys. Nah, skip ini toilet Tesla. Oke, okay, agak kesinian dikit lah, ya. Biar nggak kena bangunan itu, guys. Biar nggak kena bangunan itu, ya. Sini. Nah, melawan Breath Fire. Let's go. Oke, okay, Skibidi. Kita lihat, guys. Lawan Breath Fire menang siapa, ya? Kejauhan. Deketan. Nah, seperti ini, guys. Mantap. Oke. Okay. Biar begini, biar mantap. Nah, langsung kita aduin, guys, ya. Ini lawan kamu. Kamu lawan dia. Oke. Okay. Langsung aja kita lawanin. Kita lihat. Lah, gak ngelawan. Oh, no. Ya, ampun, guys. Gak ngelawan, kenapa sih? Oke, okay, ulang ya, guys. Ulang, guys. Terjadi kesalahan teknis tadi, ya. Oke, sekarang mudah-mudahan bisa, guys. Let's go. Kita lihat pemenangnya, guys. Pertarungan yang sangat layak, guys. Pemenangnya adalah Skibidi Toilet Tesla. Berisik banget, asli. Berisik banget. Oke, pemenangnya adalah Skibidi Toilet Tesla, guys. Apa Mister bilang, guys? Tesla itu yang paling kuat, guys. Oke, kita cobain ya Skibidi Toilet Tesla melawan Bulldozer, guys. Melawan Bulldozer. Mana nih Skibidi Toilet Tesla nih? Oke, Tesla melawan Bulldozer, guys. Mana Bulldozer, ya? Oke, kita lihat dulu Bulldozer. Mister lupa naruhnya di mana Bulldozer, guys. Nah, ini dia. Ampun. Hai. Ampun, Mister udah sampai lupa, guys, naruhnya di mana, ya. Oke, ini kamu lawan dia. Dia. Mana? Kok gak bisa sih? Oke, salah, guys. Ini kamu lawan dia, dia lawan kamu. Nah, kita lihat pemenangnya siapa, guys. Let's go. Oke, pemenangnya adalah Skibidi Toilet Tesla kah? Tesla kayaknya, guys. Wow, guys, yang menang Bulldozer. Tesla sampai seperti itu, alamak, guys. Oke, kita punya pemenang baru di sini. Guys. Oke, berarti Tesla dulu. Bentar. Ini Mister agak bingung nih kalau kebanyakan Skibidi, kebanyakan, guys. 10 aja udah kebingungan, Mister, guys. Oke, terakhir, guys. Skibidi Toilet Bulldozer melawan Astro Fighter, ya. Astro Fighter tuh yang ini, guys. Oke, melawan Astro Fighter, guys. Waduh, kita lihat pemenangnya siapa, guys. Oke, kamu lawan dia. Dia lawan kamu. Let's go bertarung. Kita lihat. Lah, ini gak bertarung, kocak. Oke, okay. Lupa ini gak kepencet, guys. Gak kepencet, aduh, bener-bener bete kali, Mister, guys. Oke, okay. Musinya begini nih, bentar. Ini kamu lawan dia, dia lawan kamu. Itu kan, udah bener kan? Tuh, udah bener kan? Oke, okay. Langsung aja, guys, ya. Lawan, nah, widih, Astro Fighter. Woi, kesini kocak. Waduh, kemana dia, guys? Woi, lawan yang bet. Ya ampun. Oke, okay, kita lihat siapa pemenangnya, guys. Oke, okay. Ini bertarung gak sih? Ini pada bertarung gak sih? Nah, gitu dong, bertarung dong. Oke, okay, kita lihat, guys. Kita lihat pemenangnya. Kita lihat di sini pemenangnya siapa, guys. Oke, okay. Oke, okay. Kita lihat siapakah pemenangnya, guys. Oke, okay. Wih, sampai muter-muter loh. Sampai muter-muter, guys. Oke, okay. Oke, okay, belum ada pemenangnya, guys. Pertarungannya sungguh sangatlah lama, ya. Oke, okay, kita lihat. Wow, pemenangnya Astro Fighter Big. Oke, okay.
Berarti terakhir nih guys. Mister mau aduin antara Astro Fighter dan juga Skibidi Toilet G-Man Mark 2 guys ya. Skibidi Toilet G-Man Mark 2 guys. Oke. Di sini lawannya di sini. Nah, dom yes. Skibidi Dabadi Yit. Oke. Langsung kita lawanin enggak sih guys? Biar berasa ya. Oke. Oke. Begini guys ya. Oke. Langsung bertarung guys. Pemenangnya siapa guys? Kita lihat. Woi, sini kocak. Oke. Jangan ke sana-sana woi, bertarung yang betul. Ah, bertarung yang betul. Let's go. Nah, wah guys, no, gak mungkin guys. Skibidi Toilet Astro Fighter menang. Wah, jangan-jangan G-Man bakalan kalah lawan ini guys. Lawan Bulldozer, bentar ya. Bentar guys, Mister agak panik kalau kayak gini caranya nih guys. Coba guys, berarti yang paling kuat Astro Fighter dong guys. Kalau begitu caranya ya. Oke, di game ini ya. Di game ini guys, kalau di filmnya gak tahu. Oke, ini kamu lawan dia lawan kamu. Let's go. Kita lihat siapa pemenangnya guys. Oke, lawan kocak. Bulldozer, diem aja. Parah men. Oke, nah ini baru pertarungan yang adil. Oke, kita... Lah, tetap menang ini guys. G-Man Mark 2 ya. Oke, berarti Mister udah tahu guys. Urutannya siapa yang paling kuat. Langsung aja kita susun sekarang juga guys. Oke, bentar. Di mana nih enakan nyusunnya nih guys? Enakan nyusunnya di sini aja ya guys ya. Nah, yang pertama-tama yang paling cupu adalah kolektor guys. Yang paling cupu adalah kolektor. Oke, selanjutnya adalah Shao ya. Mana Shao? Shao. Mana Shao? Nih dia nih. Kemudian selanjutnya adalah nih, kalau Mister salah atau kelupaan, tolong maafkan Mister, ingetin Mister ya guys. Oke, selanjutnya baru Butcher. Oke, selanjutnya abis Butcher baru... Yang mana guys? Abis Butcher, Heavy ya? Heavy kah? Oke, Heavy guys ya. Heavy. Oke, abis itu baru... Abis Heavy itu... Bentar guys. Butcher, oke. Abis itu... Mister lupa dong. Mister lupa. Aduh, Tesla ya. Tesla kayaknya ya. Oke, Tesla guys. Tesla ini lumayan kuat loh guys. Oke. Tesla sama Swordman sama guys. Tesla sama Swordman ini sama guys. Satu, udah berapa nih guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, selanjutnya ada Skibidi Toilet. Mister bingung guys. Bulldozer dulu guys. Oke, Bulldozer dulu guys. Bener, bentar. Mana Bulldozer? Nah, Bulldozer guys. Skibidi Toilet Bulldozer ya. Oke. Abis Bulldozer ada G-Man. Oh, Fire Breather dulu guys. Ini dulu ya. Oke. Terus baru ada Fire Breather dulu guys. Mana Fire Breather? Nih. Nah, ini. Baru abis itu ada G-Man Mark 2 guys. Mana G-Man Mark 2? Oke. G-Man Mark 2 baru terakhir ada Astro Fighter yang paling kuat guys. Tuh. Ya. Ada ini semua guys, susunannya guys. Dari yang paling lemah sampai yang paling kuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh guys, susunannya seperti ini guys. Kolektor, Saw, Butcher, Heavy, Tesla, Swordmaster, kemudian Bulldozer, terus Bread Fighter, kemudian ada juga G-Man Mark 2, dan terakhir Astro Fighter. Oke guys, sepertinya sampai sini dulu Mister bermain gamenya. Dan kalau kalian suka dengan video ini dan pengen Mister melanjutkan part keduanya guys ya, perbandingan kekuatan Skibidi Toilet dari besar sampai kecil, tulis aja komentar kalian di bawah guys. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tunggu dulu nih guys, Mister mau aduin dulu guys. Mister mau aduin sama siapa ya guys ya? Kameramen. Oke. Mister mau aduin sama pasukan ini kali guys. Nah. Oke, Mister aduin sama pasukan ini guys. Oke, yang banyak ya. Oke, dua lapis pasukan. Let's go pasukan. Let's go. Kita lihat siapa pemenangnya coy. Oke, waduh, rusuh. Wah, parah men. Siapa yang menang Mister gak tahu guys. Siapa yang menang Mister nggak tahu coy. Ya udah guys ya, dadah.